Oke, jumpa lagi pemirsa bersama saya Lisa Angela, mahasiswa Tristar Institut BSD. Hari ini kita akan membuat sus. Adapun bahan yang diperlukan adalah ada tepung, telur, air, mentega, serta garam. Baiklah, yang pertama kita lakukan adalah memasak air dan mencampurkannya dengan mentega sampai dia tercampur rata dan mendidih. Baru kita gabung masukkan sampai mereka menyatu. Baru nanti kita akan mixer adonan ini supaya uapnya menghilang. Homogen. Jadi kita akan memindahkannya ke bowl lalu kita mixer. Tahap selanjutnya kita akan memixer adonan tadi dengan medium speed. Karena nanti susunya akan mengembang. Nah, adonan sudah selesai dibentuk. Sekarang kita akan mengovennya. Waktu pengovenannya itu 15-17 menit dengan api atas 190 derajat dan api bawah 200 derajat. Mari kita buat toppingnya. Toppingnya di sini kita menggunakan coklat berwarna-warni seperti ini. Dan untuk mempersingkat waktu, saya telah melelehkannya dengan uap. Dan begini hasilnya. Langkah berikutnya, sambil kita menunggu sus matang, kita akan membuat fillingnya menggunakan rap instan dan air dingin. Caranya mudah, tinggal menggabungkan air dengan rap. Kemudian kita aduk. Nah, rap yang bagus itu bukan yang warnanya mengkilap seperti ini untuk filling, tapi yang warnanya kuning pucat. Jadi kita harus menambahkan air lagi. Perbandingan air dan rapnya itu 2:1. Airnya 2 dan rapnya 1. Jadi kalau misalnya rap yang kita gunakan itu 100 gram, berarti airnya 200 ml. Nah, filling yang bagus seperti ini. Tidak kental dan warnanya juga bukan kuning cerah. Jadi langkah selanjutnya kita akan mengisi sus ini dengan isiannya. Nah, caranya kita tinggal membolongkan belakangnya dengan speed ini. Cukup satu sisi saja. Memberikan topping. Caranya adalah tinggal mencelupkan sus ini ke dalam coklat. Oh,
Baiklah pemirsa, inilah hasil kreasi SUS dari kami, mahasiswa Tristar BSD Institute. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah.